Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine and healthy. Masih bersama Ustazah Leli. Materi kita kali ini adalah pengayaan A, I, U. Namun sebelumnya, Ustazah mau ajak kalian bernyanyi 5 kata kunci Saya Bawa sampai dengan Sofa Jaza. Jangan lupa gerakannya ya. Kalau Ustazah begini, berarti Saya Bawa. Kalau begini, Lidi ini. Kalau begini, Buru Kutu. Kalau yang ini, Hama Kota. Kalau yang begini, berarti Sofa Jaza. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Jangan lupa pakai nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita nyanyikan sama-sama ya. Saya bawa lidi ini hanya untuk buru kutu. Sudah jadi hama kota sembunyi di sofa jaza. Saya bawa lidi ini untuk buru kutu hama kota. Buru kutu hama kota yang sembunyi di sofa jaza. Nah anak-anakku, sekarang kita menuju ke pengayaan A, I, U. Baris nomor 1 kita bunyikan sama-sama ya. Ustazah ketuk, kalian tepuk. Masih ingat tepukannya? Saya bawa, sampingnya lidi ini, sampingnya buru kutu. Oke, kita bunyikan sama-sama baris nomor 1. 1, 2 bunyi. Saya bawa, sampingnya lidi ini, sampingnya buru kutu. Sekarang baris nomor 2. Coret atas bunyinya A. Diingat lagi, kalau coret atas bunyinya A. Kalau Ustazah punya li jadi la. Kalau Ustazah punya di jadi da. Kalau Ustazah punya i jadi a. Ni jadi na. Ru jadi ro. Tu jadi ta. Kalau coret atas bunyinya A. Sekarang baris nomor 2 kita bunyikan sama-sama. 1, 2 bunyi. Saya bawa, sampingnya lada anak. Sekali lagi, lada anak, sampingnya barokata. Baris nomor 3. Kalau tadi coret atas bunyinya A, sekarang coret bawah bunyinya I. Ulangi lagi, kalau coret bawah bunyinya I. Sa jadi si. Ya jadi yi. Ba jadi bi. Wa jadi wi. Sekarang baris nomor 3 kita bunyikan sama-sama ya. 1, 2 bunyi. Si yi bi wi. Sampingnya li di ini. Sampingnya diri kiti. Oke. Sekarang baris nomor 4. Yang lengkung begini bunyinya U. Yang lengkung begini bunyinya U. Kalau sa jadi su. Ya jadi yu. Ba jadi bu. Wa jadi wu. Yang lengkung begini bunyinya U. Baris nomor 4 kita bunyikan sama-sama. 1, 2 bunyi pakai tepuk. Su, yu, bu, wu. Ulangi lagi. Su, yu, bu, wu. Sampingnya lu, du, u, nu. Ulangi lagi. Lu, du, u, nu. Sampingnya buru kutu.
Sekali lagi, urukutu. Oke. Sekarang kita bunyikan dari atas ke bawah ya. Namun sebelumnya Ustazah ingatkan, kalau coret atas bunyinya A. Kalau coret bawah bunyinya I. Yang lengkung bunyinya U. Sekarang kita bunyikan dari atas ke bawah. Satu dua bunyi pakai tepuk. Saya bawah. Bawahnya bunyi si i bi wi. Bawahnya bunyi su yu bu bu. Oke. Sekarang kotak yang kedua kita bunyikan sama-sama coret atas. A bata lada ana. Bawahnya bunyi li di ini. Bawahnya bunyi tu una. Oke. Sekarang kotak yang ketiga kita bunyikan sama-sama pakai tepuk. Satu dua bunyi barokata. Bawahnya bunyi diri kiti. Bawahnya lagi urukutu. Oke anakku, sekali lagi kalau coret atas bunyinya A. Kalau coret bawah bunyinya I. Yang lengkung bunyinya U. Nah anak-anakku, demikian tadi pengayaan A, I, U. Challenge untuk kalian, baris nomor 5 sampai dengan 11 kalian bunyikan di rumah bersama ayah bunda. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parent. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum.